Dalam pidatonya, Bupati Raden Adipati Surya menyampaikan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2022 adalah hasil dari evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Waikanan selama satu tahun anggaran. Dengan tolak ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Waikanan tahun 2021 hingga 2026, di mana sesuai peraturan kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada tahun 2022 merupakan masa pemulihan ekonomi setelah menghadapi bencana COVID-19, sehingga mengakibatkan gangguan aktivitas ekonomi yang berimplikasinya kepada perubahan dalam postur APBN tahun anggaran 2022. Baik dari sisi pendapatan negara, sisi belanja negara maupun sisi pembiayaan yang berdampak pada alokasi pendapatan yang berasal dari dana transfer ke daerah. Lalu berdampak pada penundaan agenda pembangunan daerah dan berdampak pada capaian kinerja tahun 2022. Kabupaten Waikanan dengan jumlah penduduk 481.036 jiwa, pembangunan SDM terus dilakukan oleh pemerintah yang terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 sebesar 67,57 meningkat menjadi 68,4 pada tahun 2022. Hal tersebut ditopang oleh semakin baiknya angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah-sekolah, dan angka pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Saat ini kondisi perekonomian sudah mulai menggambarkan kondisi yang cukup baik pada tahun 2021, mengalami kontraksi sebesar 2,90%, kemudian naik menjadi 4,41% pada tahun 2022. PDRB per kapita Waikanan atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp33,58 juta, mengalami kenaikan dari Rp30,75 juta di tahun 2021. Untuk angka kemiskinan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 11,76% dari sebelumnya 13,9% pada tahun 2021. Pada aspek tata kelola pemerintahan Kabupaten Waikanan pada tahun 2022, meraih predikat WTP oleh BPKRI untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Pada Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 dengan nilai 56,19 termasuk kategori Kabupaten Inovatif. Indeks Pengelolaan Keuangan DRH tahun 2022 sebesar 78,5 termasuk ke dalam kategori baik. Nilai Sakib Kabupaten Waikanan tahun 2022 sebesar 60,6 dengan kategori B. Berbagai indikator tersebut terlihat bahwa pembangunan di Kabupaten Waikanan telah berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertumbuhan dan target-target yang telah dicapai. Saudara ketua, wakil ketua dan menteri yang terhormat, pagi ini yang berbahagia. Secara substansi laporan keterangan pertanggungjawaban RPJ tahun 2022 ini merupakan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah perwakilan selama satu tahun anggaran. Dengan tolak ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahun kedua rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Waikanan tahun 2021-2026. Sesuai peraturan pemerintah daerah berwajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban untuk RPJ kepada Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka pengumuman dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 18 Permendagri nomor 18 tahun 2020. Saudara ketua, wakil ketua dan pemerintah yang terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia. Seperti kita ketahui pada tahun 2022 adalah masa pemulihan ekonomi terhadap menghadapi bencana COVID-19. Terganggunya aktivitas ekonomi berimplikasi kepada perubahan dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Dari sisi pendapatan negara, sisi belanja negara maupun sisi pembiayaan. Hal ini berdampak pada alokasi pendapatan yang berasal dari dana transfer ke daerah dan tampak dari pertumbuhan alokasi dana transfer ke daerah menyebabkan penundaan beberapa anggaran pembangunan daerah dan berdampak pada capaian kinerja tahun 2022. Untuk itu berikut ini saya sampaikan pertemuan komisi pemulihan dari aspek fokus dan indikator kinerja yang diselenggarakan pemerintah daerah.
daerah Kabupaten Lengkap tahun 2022. Penduduk Kabupaten Lengkap tahun 2021 menurunkan TPS berjumlah 481.036 jiwa, yang terdiri dari 246.388 jiwa penduduk laki-laki dan 234.648 jiwa penduduk perempuan. Ini adalah penindakan bila dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2021 berjumlah 476.887 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 244.409 jiwa, dan juga perempuan berjumlah 232.492 jiwa. Saudara ketua, ibu dan bapak yang terhormat, dari sisi pembangunan sumber daya manusia yang terus dilakukan, kami terlihat dari indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 sebesar 67,67, meningkat menjadi 68,04 pada tahun 2022. Hal ini ditopang oleh semakin baiknya antara hidup antara pelanggan sekolah, antara pelanggan sekolah, dan antara perluan kita yang disesuaikan. Antara penduduk terus mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 69,46 tahun, meningkat pada tahun 2022 menjadi 69,69 tahun. Antara pelanggan sekolah juga mengalami peningkatan tahun 2021 7,71 tahun, meningkat 2022 menjadi 7,72 tahun. Antara pelanggan sekolah tahun 2021 sebesar 12,37 tahun, meningkat tahun 2022 menjadi 12,42 tahun. Antara pengeluaran PPH disesuaikan tahun 2021 sebesar 9.173.000, meningkat pada tahun 2022 menjadi 9.450.000. Selanjutnya, saat ini kondisi perekonomian sedang mulai mendapatkan kondisi cukup baik. Pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 2,90%, kemudian naik menjadi 4,41% pada tahun 2022. PTDP per kapita Kabupaten Lengkap sudah sangat berlaku pada tahun 2022 sebesar 35,54 juta, mengalami kenaikan dari 30,75 juta di tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB atau dasar berlaku Kabupaten Lengkap terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 14,66 triliun rupiah, meningkat menjadi 16,16 triliun rupiah. Angka kemiskinan Kabupaten Lengkap tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 13,09 turun menjadi 11,76 pada tahun 2022. Selanjutnya pada sektor kepala pemerintahan alhamdulillah pada tahun 2022 kita mulai mencapai PDP oleh BPKRI untuk yang 12 kali berturut. Kemudian indeks inovasi daerah pada tahun 2022 dengan nilai 56,19 termasuk kategori kabupaten inovatif. Indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 sebesar 74,05 termasuk dalam kategori baik. Nilai sakit kabupaten Lengkap tahun 2022 sebesar 60,06 dan kategori B. Dari berbagai indikator tersebut di atas kita sudah terlihat bahwa pembangunan Kabupaten Lengkap telah berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertumbuhan dan target-target yang telah tercapai. Saudara ketua, bapak ketua dan moderator setelah ini berbahagia. Berdasarkan kinerja pendapatan daerah dan daerah Kabupaten Lengkap selama tahun 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Di sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat kami sampaikan bahwa pertama, realisasi pendapatan tahun 2022 yang diproyeksi sebesar 1.359.668.673.272 rupiah, realisasi 1.315.923.276.417.44 rupiah atau sebesar 96,78%. Dari sisi belanja pada tahun anggaran 2022, belanja daerah ditargetkan sebesar 1.379.412.662 rupiah, dapat realisasi 1.298.574.588.545,06 rupiah atau sebesar 94,4%. Kemudian pada sisi pembiayaan pada tahun anggaran 2022, penerimaan pembiayaan sebesar 22.243.699.390 rupiah dan realisasi 22.222.549.390,15 rupiah atau realisasi 99,90%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 2.500.000 rupiah dapat realisasi sebesar 2.500.000 rupiah atau 100%. Kabupaten Waikanan juga menerima penghargaan pembangunan daerah Saibumi Ruwai Jurai khusus kategori kabupaten dengan capaian makro pembangunan terbaik tahun 2023 dari pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Waikanan selama tahun 2022, dari realisasi pendapatan tahun 2022 terrealisasi sebesar 96,78%.
Dari sisi belanja daerah terrealisasi 94,14%. Kemudian pada sisi pembiayaan pada tahun anggaran tahun 2022 terrealisasi sebesar 99,90%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terrealisasi sebesar 100%. Raden Adipati Surya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Waikanan yang telah menjalin kerjasama yang baik selama ini mendukung program pembangunan yang ada di Kabupaten Waikanan. Raden Adipati Surya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Prokopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Waikanan, para tokoh serta seluruh komponen masyarakat yang telah berperan aktif, berpartisipasi, serta mendukung berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan aman. Semoga upaya pembangunan yang telah kita lakukan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan perkembangan Kabupaten Waikanan menuju Waikanan unggul dan sejahtera. Dari Waikanan, Miliar SL Saburai TV melaporkan.